Halo Sobat Trender, jumpa lagi dengan channel Master Trending. Oh ya, sebelum menonton videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe Master Trending Channel. Jangan lupa juga klik like untuk kamu yang suka videonya dan komen untuk kamu yang mau berkomentar di video ini ya. Profil Anissa Gita, pedangdut yang tegur keras Nela Karisma. Dikutip dari suara.com. Anissa Gita lagi jadi buah bibir warganet. Pemicunya dia terang-terangan meminta Nela Karisma untuk berkata jujur siapa saja orang yang berperan dalam perjalanan karirnya di panggung musik dangdut. Nela dianggap kacang lupa kulit, Annie juga minta Nela agar jangan pernah memutarbalikkan fakta. Sebenarnya, bukan kali ini tuduhan serupa tertuju pada Nela. Sebelumnya, pedangdut senior Inul Daratista juga pernah mengatakan hal senada. Inul agak naik pitam lantaran begitu sulit menghubungi Nela. Sampai-sampai Inul menyapa Nela lewat kolom komentar unggahan di akun Instagramnya. Nah, dari situ, warganet tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Inul dan Nela. Kembali ke Anissa Gita, siapa sebenarnya dia? Annie merupakan seorang penyanyi dangdut kelahiran Nganjuk, Jawa Timur 14 Desember 1984 silam. Memiliki nama asli Annie Setianingsih, dia ternyata sudah cukup lama merintis karir sebagai penyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Nama Anissa Gita mulai dilirik pecinta dangdut berkat jargon Asolole. Lagu berjudul Ngamen 5 juga menambah popularitas pedangdut berambut pirang itu. Karirnya yang sudah moncer, kini Anissa Gita telah memiliki grup musik sendiri. Grup ini dibalut dengan kesenian khas Jawa Timur, yakni kesenian jaranan atau kuda lumping. Setidaknya, ada tiga grup musik yang dipimpin Annie, yaitu Orkes Melayu, Om Sagita, Om Yu Scorpio, dan Om Mantul Music. Seperti pedangdut lainnya, Annie Sagita juga memiliki penggemar sendiri dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka menamai sebagai Boloni Annie Sagita. Bukan sebagai penyanyi, Annie Sagita juga memiliki label rekaman sendiri. Ada 9 album yang sudah dirilis dari label tersebut dimulai dari 2009 hingga 2019.